yang galak belajar bahasa Palembang, tonton terus video aku. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Halo dulur, apa kabar galau-galaunya? Mak ini aku nak bikin video lagi ya. Video lanjutan dari video yang kemarin. Jadi, bagi kamu yang bukan wong Palembang, nak belajar bahasa Palembang, apalagi nak nyari cewek wong Palembang, nyari cowok wong Palembang, sebabnya karena wong Palembang tuh belaga-belaga. Yang cewek cantik, yang cowok ganteng, belaga gaul. Yang pertama lur, aku itu kalau di dalam bahasa Palembang itu bisa bahasa kasarnya. Ada lagi yang lebih halus, yaitu aku atau hambo. Hambo atau dalam bahasa Macam Palembang, bahasa Indonesianya itu yang artinya ya tetap aku. Kemudian ada kau. Kau itu artinya adalah kamu. Kemudian ada kamu. Kamu itu memiliki dua arti. Yang pertama, kamu, ya kamu. Kemudian kalian. Nah, jadi kamu itu bisa digunakan dalam dua kalimat tergantung pemakaian. Gitu. Kamu itu bisa kalian atau kamu, atau bahasa halusnya. Kalau kamu itu lebih sering digunakan untuk orang yang lebih tua dari kita. Bisa kakak atau orang tua, ayah, ibu. Kemudian ada wong yang artinya orang. Kemudian ada lanang yang artinya laki-laki. Kalau betino artinya perempuan. Selanjutnya ada ayah atau bapak, itu sama aja ya, lebih gampang, ayah atau bapak. Kemudian ada ibu atau bundo, ya artinya sama, ibu. Kalau aku sih lebih sering ibu. Siap. Kemudian ada kakak. Kakak itu penyebutan dari kakak laki-laki. Sedangkan untuk yang perempuan itu ayu, untuk sebutan kakak perempuan. Kakak itu sebutan untuk kakak laki-laki. Kalau ayu itu sebutan kakak perempuan. Kemudian ada ade, itu artinya adik. Lanjut. Kemudian ada buda. Buda itu artinya anak ya. Misalnya, kau buda man, artinya kau anak mana, kamu anak mana. Kemudian penyebutan untuk nenek atau kakek. Kakek atau nenek, sama aja lah, kalau dibilang-bilang sekolah. Iya. Kalau untuk kakek, itu bisa yai atau nenek lanang, itu untuk kakek. Untuk nenek, bisa nyai, bisa nenek betino. Kalau yai sama nyai, aku jarang pakai ya, jarang aku gunain. Yang aku sering pakai itu ya nenek lanang, nenek betino. Itu kalau di Palembang, Palembang nih kan gitu nih ya. Lanjut ya, mamang. Mamang atau bibi. Mamang itu orang laki-laki, adik dari kedua orang tua kita. Sedangkan bibi itu orang perempuan, adik dari kedua orang tua kita. Gitu. Jadi kalau sebutan mamang itu untuk laki-laki, kalau bibi itu untuk perempuan. Gitu. Maksud ya? Iya. Laki. Laki itu suami ya. Kemudian ada bini. Bini itu istri. Kemudian untuk penyebutan paras atau kalau yang laki-laki apa, yang perempuan apa. Belaga.
Belaga itu bisa ganteng, bisa cantik, bisa bagus. Wih, aku tadi ketemu cewek belaga. Di mana? Di pasar. Bodinya cakep. Siap. Tidak kebayang lagi kau. Yaudah, ada lagi sih yang khusus cewek, cantik atau cindo. Artinya cantik. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.